deh, ada tugas kelompok. Tugas apaan? Males banget. Kerjain punya aku dong. Gak mau. Ayo dong, kita kan bestie. Hai, kalian udah ada kelompok belum? Gak ada sih, belum. Satu kelompok sama aku yuk. Gimana ya? Novi? Ayo, sama aku aja. Kalian kan gak punya teman yang lain. Oh, ikut Novi sih. Gimana ya? Ayo Novi, sama aku aja. Yaudah Novi yuk, daripada gak ada. Oke. Kita di situ ya berarti. Iya, aduh gimana ya posisinya? Aku bukunya numpang ya, aku nggak punya. Oke. Kita ajak Jevan aja yuk. Boleh. Ajak aja dia. Jevan, bangun. Apa? Ada tugas kelompok. Ayo selalu bersama kami. Kamu kan nggak punya teman yang lain. Ya, ikut aja deh. Ntar yang mau beli nyawa dulu. Santuy. Ada apa nih? Ada tugas ya? Ikut dong. Apa sih? Ganggu banget deh. Oke, jadi kalian ada yang udah pernah belajar belum? Enggak ada yang paham atau sempat baca-baca? Enggak. Oke, udah deh. Aku jelasin ya. Jadi, mitosis itu dibagi jadi 4 tahap. Yang pertama itu sentrosomnya replikasi, terus mereka muter-muter, terus mereka berpisah karena beda kutub. Jadi dua anak deh, paham nggak? Aduh, nggak paham. Nggak paham. Ayo fokus dong. Ya, sorry. Sini laptopnya. Gini aja deh. Aku biasanya belajar pakai web ini. Di sini ada banyak simulasi-simulasi. Jadi ini bagus banget. Tunggu ya. Jadi mitosis itu dibagi jadi 4 tahap. Yang pertama itu namanya profase. Di sini sentrosomnya mengalami replikasi dan berpindah ke kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Terus di metafase, pasangan kromatidnya bergerak ke bagian tengah inti sel dengan sentromer yang melekat pada benang-benang spindel. Nah, di anafase ini setiap kromatid terlepas dari sentromer. Terus mereka bergerak ke arah yang berlawanan. Dan membran sel juga mulai mengalami penyempitan di tengah. Nah, yang terakhir nih, telofase. Kromosomnya udah sampai di kutub masing-masing dan membran inti sel yang mulai terbentuk di sekitar dua kelompok kromosom yang terpisah. Nah, akhirnya mereka menghasilkan dua sel anakan deh. Gimana? Paham nggak? Iya. Lumayan sih. Oh, jadi pas dia ketemu di tengah itu profase kan? Itu metafase, Euna. Itu dari mana? Profase? Metafase, masa profase sih metafase kan? Bentar. Novi, pinjam ya. Udah deh, daripada kalian berantem, gimana kalau kita bikin flashcard aja? Biar makin paham, jadi ini kertasnya bakal aku bagi 4, dan aku tulis tahapan-tahapan mitosis. Terus kalian yang kupilih harus bisa jawabnya. Selagi aku bikin, kalian bisa belajar dulu nih. Oke. Oke dah. Buku kami mana ya? Nih kak, belajar gih.
Nah, udah jadi nih flashcardnya. Kalian juga udah belajar kan? Sudah. Oke, okay, pertama-tama aku bakal jelasin dulu gimana sih cara kita main flashcard ini. Jadi, seperti yang kalian lihat, di depan sini ada keywordnya ya, atau tahapan mitosis. Terus di belakangnya ada penjelasan-penjelasannya. Terus flashcard ini nanti bakal aku kocok dan aku sebar, lalu aku tutup. Dan nama kalian yang kupanggil harus ngambil salah satu kartu ya. Terus kalian juga harus jelasin deh. Oke, paham ya? Paham. Siap. Nah, karena Jevan dari tadi tidur, jadi ayo Jevan ambil satu kartu. Oke, aku ambil yang satu ya. Aku ambil yang pinggir deh. Hati-hati loh, Jevan. Novi! Oke, aku pilih yang ini deh. Oke, jadi kartu yang aku dapat adalah metafase. Jadi, dari pelajaran yang aku dapat, metafase ini adalah pasangan kromatid bergerak ke bagian dalam sel. Nah, dengan sentromer yang melekat pada benang-benang spindel. Yeay! Oke, sekarang aku lagi ya. Aku dapat yang telofase nih. Jadi, kromosomnya telah sampai di kutub masing-masing. Kemudian, membran inti sel mulai terbentuk di sekitar dua kelompok kromosom yang terpisah, sehingga menghasilkan dua sel anakan. Betul! Yeay! Oke, gimana? Sekarang udah paham kan? Paham. Biar aku aja yang nulis. Tumben banget ya kak, rajin. Tuh anu gak sih itu? Dalam video ini, kami memanfaatkan Java Lab dan Flashcard sebagai media pembelajaran yang inovatif dan efektif bagi siswa. Java Lab merupakan media simulator berbagai mata pelajaran termasuk biologi. Sementara Flashcard merupakan media untuk lebih menguasai materi yang telah dipelajari.